waktu liburannya jadi lebih lama. Kalau dari aku, kenapa 2 minggu sebelum lebaran? Karena takutnya lebaran kan nanti agak rame ya. Jadi kita lebih baik sebelumnya daripada nanti kehabisan tiket atau... dan untuk keberangkatan 20 April sampai dengan 13 Mei 2022. Promo ini hanya bisa dilaksanakan untuk pembelian yang dilaksanakan di aplikasi KAI Akses. Tujuan dari diadakannya promo KAI Akses Ramadan Festival ini adalah untuk mengajak masyarakat menggunakan transportasi umum, khususnya kereta api di masa angkutan mudik lebaran tahun 2022 ini. Sampai dengan hari ini, data untuk tiket yang telah terjual di stasiun Malang pada masa angkutan lebaran berkisar sebanyak 52% atau 44.311 tiket dari jumlah total yang kami sediakan pada masa tersebut sebanyak 85.844 tiket. Dari selama masa angkutan lebaran nanti ada 7 keberangkatan KA jarak jauh yang setiap hari berangkat dari stasiun Malang Kota Baru dengan berbagai kota tujuan.